Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati orang tua siswa dan siswi SD Tiala Manah di tempat, alhamdulillah atas izin Allah, ridha Allah dan bantuan dari Allah, kita semua dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 dengan baik. Walaupun dengan menggunakan sistem daring atau online. Dan kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh orang tua murid yang telah mendampingi putra-putrinya selama mengikuti KBM daring yang telah diselenggarakan oleh SD Tiala Manah. Masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki apabila program ini masih akan dilanjutkan di semester yang kedua. Namun harapan kami, Bapak dan Ibu masih bisa memberikan kontribusi dalam KBM ini berupa saran, kritik yang membangun, ataupun apapun itu. Karena kami akui, sebagai tenaga pendidik di SD Tiala Manah banyak sekali kekurangan yang ada. Namun dengan kekurangan itu kita nggak berhenti. Kita terus melakukan inovasi, improvisasi dalam pengajaran. Dan semoga improvisasi ini dapat memberi makna yang terbaik bagi siswa dan siswi kita. Kami juga mohon maaf apabila ada perilaku ataupun tutur kata yang kurang berkenan dari kami selaku tenaga pendidik. Mudah-mudahan di semester kedua kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak dan Ibu sekalian dalam mendampingi putra-putrinya selama KBM daring. Kalau harapan kami, mudah-mudahan di semester 2 wabah ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah kita tercinta. Sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Bapak dan Ibu sekalian dan buat kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan, seluruh dewan guru SD Tiala Manah dan pengurus komite SD Tiala Manah, juga pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan termasuk stakeholder dalam pendidikan di SD Tiala Manah. Sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah Allah memberikan balasan yang terbaik buat kita semua. Akhir kata, sampai jumpa di semester kedua dengan semangat yang lebih baik lagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa ingat pesan ibu, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Akhir kata, atas nama pimpinan SD Tiala Manah kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dan hilaf dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.